Dilansir dari RMOL Banten, alumni ITB deklarasi dukung Prabowo Sandi. Puluhan orang yang tergabung dalam Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Islam Institut Teknologi Bandung mendeklarasikan dukungan penuh terhadap Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Dukungan untuk pasangan ini merupakan suntik penting dari kalangan akademisi. Kami mendukung penuh pasangan Prabowo Sandi. Secara visi misi, kami merasa dekat dengan pasangan ini. Kedepannya, kami bisa berpartisipasi aktif dalam melawan ketidakadilan yang terjadi di berbagai sektor, baik ekonomi juga pendidikan. Ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota IA Gamais ITB, Heri Mulyanto, di Grand Alia Cikini, Jakarta Pusat. Menurut Heri, salah satu alasan yang membuat mereka mendukung penuh adalah mengenai banyaknya ketimpangan sosial akibat perekonomian Indonesia yang saat ini melemah. Oleh karenanya, IA Gamais ITB melihat bahwa Prabowo Sandi konsen terhadap program kerja pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian. Semoga menjadi lebih baik. Kami dari alumni optimis bahwa ekonomi bisa lebih maju. Pembangunan SDM harus bisa dikuasai oleh SDM kita, teknologi industri, dan kita bisa memajukan SDM untuk kelola apa yang kita punya. Tutup Heri. Dalam acara itu hadir juga Budi Yoyastri, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PAN.